Ini merupakan wujud sinergitas dari kami Polres Probolinggo beserta Polres Kota Probolinggo terhadap Kodim 0820, dikarenakan dengan sinergitas TNI Polri ini kami berjuang bersama untuk memenangkan perang terhadap pandemi COVID-19 ini. Ya, harapannya di Dirgahayu TNI yang ke-76 ini sinergitas akan semakin terjaga. Kemudian terkait dengan program-program TNI Polri dalam rangka mempercepat giat vaksinasi dapat tercapai dan masyarakat bisa lebih proaktif menanggapi terkait dengan program vaksinasi ini dan tidak lagi termakan hoax-hoax yang akhirnya malah merugikan masyarakat dan Kabupaten Probolinggo dan kota.